Hai teman-teman, kembali lagi dengan gue Pik di channel Langit 2PM. Kali ini kita bakal mainin game kosan tua yang dari itchy.io. Gue dapat game ini karena ada seseorang yang ngepost di grup Discordnya Motion Ime ya. Grupnya punya Bang Winda atau punyanya Jaya Esports ya teman-teman. Oke, gue lihat ada yang ngepost, gue pengen coba aja ini game buatan Indonesia seperti apa gamenya. Apa akan seru? Kita akan coba gamenya. Sebelum gue mulai, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Kalau kalian suka dengan video gue, jangan lupa nyalakan loncengnya dan juga share. Kita mulai, let's play the game. Di kota kecil, ada seorang wanita bernama Fitri. Dia sedang sekolah. Fitri pindah ke sebuah kota untuk mencari kontrakan di sana. Bagaimanapun, kontrakan sangat mahal. Untungnya Fitri dan teman baiknya Ayu tahu tentang situasi. Ayu merekomendasikan tempat yang tua dan murah untuk penginapan. Tentu Fitri is in his job too. She decide, dia memutuskan untuk tinggal di sana. Setelah melihat itu, Fitri menyadari bahwa kontrakan itu sangat tua. Tempat itu sangat bersih dan nyaman. Fitri mengunjungi house and was grateful for Ayu's recommendation. Okay, jadi Fitri sangat nyaman, berterima kasih pada Ayu. Dengan bantuan Ayu, Fitri manage untuk pindah ke sana dan fokus. Dan tiba-tiba hilang. Oke, okay, kita mulai aja gamenya guys. By the way teman-teman, OBS gue ini kadang-kadang suka error ya. Kadang-kadang suka muncul kamera gue top gitu, padahal kamera gue udah di split. Video base kadang-kadang muncul ya guys. Oke, gue harus ngapain? Fitri, pagi ini aku lupa untuk mengingatkanmu bahwa penginapan itu sangat tua, jadi lampunya often go selalu mati. Jika ada sesuatu masalah, tanya kepada security. Power's out. Oke, jadi kita kalau misalkan lampunya mati, kita harus ke security. Gue bisa masuk penginapan orang lain. Kaget. Gue bisa masuk ke penginapan orang lain nggak? Bisa gini teman-teman? Ini WSW. Ya ampun, kenapa ada yang kayak gini sih? Ya ampun. Puasa guys, kok ada kayak gitu? Oke, gue mau coba sana dulu ya. Aduh, ini kayaknya game horror komedi. Wah, astagfirullahaladzim, gue kaget. Halo? Hai. Gue kaget, cok. Aku ingin tidur. Oke. Maaf. Wah, ini security-nya. Selamat malam, tuan. Back to room. Oke. Okay. Oh, pengen itu warehouse ya, gudang ya. Katanya kita harus kembali ke kamar kita. Oh my goodness. What is that? Help! Ada sesuatu yang aneh di kamar ini, di ruangan ini. Cek ruangan nomor 12. 4. Ini 12 ya? 0. 12. 12. It's creepy, man. Tutupin, gue takut. 12 di atas, kah? Ya ampun. Gue harus ke atas lagi. 10. Ya, kaget. Astagfirullah. Hai. Itu doang. Oh my goodness. Oh, ada ibu-ibu lagi. Aku tidak pernah melihat dia. Pergi ke sana. 12 itu yang ini.
siapa. What is that? Bentar, gue sini dulu sebelum kita nunggu. Apa ini? Apa itu? Gue ambil apa ya? Untuk nyari item apa ya? Gak ada. Ini di aula. Ini di balkon. The open the door, find the key in the room with the flickers light. Flickers light. Open the door, find the key on the room with the flicker light. Bentar. Maksudnya gimana? To open the door, find the key in the room. Oh, ya. Ruangan yang lampunya kelap-kelip. Berarti di ruangan yang di bawah. Nomor satu yang ini ya, guys. Aduh, astaga. Gue takut. Oh, ada kunci. Nice. Wah, ini. Wah! Ada darah, coy. Blood. Ya ampun. Oke. Oh nice, kita harus ke sana. No problem. Jangan takut. What's that? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ngejar kah dia? Muncat gua. Even though this place isn't comfortable, walaupun tempat ini tidak nyaman, aku harus tetap tinggal di sini untuk menghemat uang. Walaupun itu menjadi sangat menakutkan, aku tidak punya pilihan lain untuk tetap tinggal. Walaupun aku sangat ketakutan. Terus cari tahu apa yang terjadi, katanya, guys. Katanya kita harus tanyain wastagfirullah orang-orang yang tinggal di sini. Oh, nggak bisa nanya lagi. Halo? Hai doang. Hai doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, dia cuma nengok dari sini. Gua kejar dia. Hah? Kalau kejar lu. Ini kayaknya WC seperti biasa. Oh, WC-nya yang bisa dibuka. Penghuninya cewek. Sini pada banyaknya cewek. Tapi kok ada sabun yang kayak gini ya, guys? Astaga. Gua ngakak, ya ampun. Yang ada penghuninya itu yang mana ya? Sebentar. Ini ya. Hai. Doang. Back to room. Gue masih gak kaget itu. Terus ngapain ini? Gue bingung nih. Nanti ada jumpscare sini. Oke. Udah dapet kunci sini. Gak ada apapun, guys. Gua harus tanya-tanya tetangga, katanya. It's not from the previous owner. I need to ask the other boarding house tenant. What happened? Tanyakan kepada tetangga. Apa yang terjadi? Ah, lu ngagetin terus sih. Weh, ngabut gue. Salah keluar. Ini gue gak bisa nanya dia. Gak ada catatan apapun. Ini juga sama. Catatan kan gue nyangkut lagi. Ini gak ada siapapun. Untuk bertanyanya tuh apa ya? Oh, aku tahu penginapan ini sangat tua, tapi lukisan ini sangat menakutkanku. Sama aja. Ini gue bisa buka-buka lemari. Woi, gue bisa berlaku nggak sopan di sini? Gue bisa nanya apapun gue. Apakah gue bisa buka lemari-lemari di sini? Nice. No.
Gak ada apapun. Oke, gue pusing. Nggak ada center juga. Gue nggak bisa nyalin center, guys. Intinya gue harus nanyain ke tetangga as other boarding house. Kanan, what happened? Ini gue nggak bisa nanya ke dia. Aduh, kaget. Dia ke dia cuma hi doang. Hi. Terus? Gue nggak bisa ngapa-ngapain ya? Ini ada apapun lagi? Ada. Kita nggak bisa ke atas lagi. Sensor ke bawah. Bentar, sebentar, sebentar. Nggak ada jalan keluar kan ya? Cuma sekitaran sini doang kah? Iya, cuma sekitaran sini doang. Ada apapun. Ini juga kedip enak agak nyala, guys. Enak agak nyala. Ada apapun, guys. Gue udah buka-buka ini. Ini kamar gue. Boarding house tenant. Gue gak bisa. Hey. Cuman gini doang, hey. Ini cuman gini, aduh ini gimana sih? Harus gimana sih? Kunci, ada kunci, guys. Gue gak tau ini kuncinya. Aduh, ini mijitnya apa biar gue batalin. Gak bisa dibatalin lagi, ya ampun. Ya, gebuk. Gebuk, yaudah, kita ulang lagi, skip prolog. Ya, kita coba sekali lagi ya, guys. Gila, ini gamenya agak-agak bingit pusing. Atau emang gamenya ini belum beres ya? Konsepnya belum si orangnya belum tahu dia mau ngebawa kemana gitu. Kalau gue yang nggak tahu aja gitu ya, belum tahu. Bentar, gue penasaran kalau game itu nggak tamat tuh. Kayaknya ada sesuatu yang aneh gitu. Bentar. Ini gue mau ngerandom lagi. Apalagi gue tadi. Tadi gue lupa lagi berapa ya? 451 kah? Atau rubah lagi? 2514. 2541. Berapa lagi kah? 4125. 4152. Ya, 4152, guys. Ini gue nemu kunci, tapi entah kunci apa ini. Kunci yang sini. Mie masih belum bisa ya, guys. Oke. Gue coba kalau misalkan mie kita kasihin ke yang ini yang gak ngomong. Sebentar, guys. Kita pasang nih, guys.
harus nanya dulu ke orang-orangnya. Ya dari sini. Coba ya, gue coba ya. Ini teori lain gue. Dari sini gak? Dari sini. Ini sini gak ada apapun juga guys. Nah, ini doang. Sabun yang bolong. Tutup. Gak ada, oke. Okay. Nggak mungkin. Ini guys, udah tembus guys. Tapi nggak ada apapun sana. Udah 10 detik loh, tapi gue mesti buang ya. Ya, bug guys. Oke, kita coba ke atas ya. Apa kita bisa kasihin dia ke orang yang gak ngomong ini? Kamar sebelah sini. Gak mau, berarti emang ini harus kesanain guys. Memang untuk orang yang ngomong guys. Oke, okay, kalau gitu gue kasihin ke dia, Nanti gak mau ya? Bentar, ini yang jadi clue kan ada yang nomornya ya? Mungkin sini ada clue juga. Ada. Gua tanya dulu orangnya ya. Gua tanya dulu orangnya, katanya kita harus ambil sesuatu, guys. Nah, sini. What happened? Find the lost item. Item yang hilang. Item yang hilang juga ada tuh ini. Ada. Oke, nggak ada apapun. Ini, gue tutup dulu. Tutupnya dari belakangnya, di sini. Ini nggak ada guys, oke. Di hide, nggak ada. Dia nggak deskripsiin apa item yang ayat hilangnya guys. Nggak di deskripsi guys. Ntar gue cari di rak sepatu, nggak ada. Ini sih aku mau nyari item yang hilang dari kamar sebelah. Takutnya kamu yang ambil. Ada. Nggak ada, oke nggak ada. Ada item yang hilang katanya. Detail, every detail, I must find it. Boneka kah? Atau diary kah? Kesalahan gue tadi ngambil diary dulu kah? Punya diary tuh nanti belakangan, sekarang pas di sini. Pas kita disuruh nyari item yang hilang. Mungkin ya, harusnya gitu ya. Coba ambil diary. Kita coba tanya orangnya. Apakah benar diary ini? Bukan. Ya ampun, bukan. Bentar, gue cari-cari di
kelas lainnya, apakah ada? Jongkok, cuy. You help me, I will tell you apa. Action lieutenant. Get out of here, this place is terrible. Tempat ini sangat sangat aneh. Oke, bagus bagus. Veros. Veros di bawah ya? Veros di bawah. Oke. Oke. Ini. Bukan sih. Warehouse, di mana warehouse? Oke, gue dapat. Nice. Tinggal gue ke warehouse. Warehouse mana ini kah? Mencari mati. Terus kita harus kemana? Ini. Tuh, bentar gue tanya dulu dia. Woi, enggak ada. Gue tau guys. Oke. Gue tau sekarang. Oke. Kita langsung aja gaspol ya. Yeah, nice. Tiga dulu ini. Waduh ini. Aduh, tadi gue lupa apa ya. 4215 bukan 2541 bukan 4512 2541 2514 bukan, aduh salah lagi, 4512 4521. Gue lupa lagi. 5412 5124. Aduh, gue lupa lagi tadi gak catet. Aduh, gue lupa lagi guys. 4152. Oke. Ya, bodo amat. Waduh ini. Oke, buru-buru, nice. Cepet. Oke, gua ngerti sekarang. Bodoh amat. Apaan sih lu? Tengok gitu, ha? Huh? Terus nanya dulu dia, katanya dia pengen mie. Nanti ini matiin. Hai, oke. Okay. Ada dia ngomong pengen mie, tapi udah nanya dia, gue baru bisa masak mie, guys. Jadi kita harus sambil jongkok gue ini ya. Belum bisa. Gue harus nanya dulu si itu, si cewek, guys. Ini gue masih penasaran sih. Oh, ini! Kan penjak si security-nya kan cowok ya? Oh iya, gue baru sadar security-nya cowok. Pantes aja sabunnya gitu, guys. Oke. Kita akan tamatin game ini, guys. Ayo! Nice. Nice.
Tanya dulu dia, tanya dulu yang di atas. Ini kita nggak bisa bawa sambil gini kan? Oh, bisa juga ternyata guys. Find the next item. Oh, masih ada. Diary. Dear diary. Ku ingin bercerita. Semalam aku bermimpi. Okay. Nice. Cari mati katanya. Ya, lag lagi. Bug lagi. Aduh. Oke guys, kita udah sampai sini lagi. Kita lanjut ya. Okay, what happened this place? Where he carried the cross? It's the pain in the search. Oke. Cari mati katanya. Terus? Oke, nice. Wah, burung gak? Langsung semuanya di sini. Oke, langsung semuanya di sini, guys. Semuanya di sini dulu. Tunggu dia sampai ke atas. Kita lari kemana ya? Oh my god, kita dia tahu sini, guys. Oh. Oh my god, nice. Wait, ditutup. Dia ke atas nggak? Oh, tapi jadi nggak ke atas, guys. Aduh, ditutup lagi. Gue takut guys, pintunya dikunci loh. Dari sini bisa nggak keluar? Oh, dia mau ngapain? Oh, ntar gue sembunyi sini. Mulai dulu guys, oke, berarti misi kita adalah remove the painting ya. Remove the painting ya guys. Oke. Di sini, di sini. Tunggu. Oke, nice. Hai, suaranya sini guys. Kita harus remove painting sebentar, pelan-pelan ya guys. Satu-satu. Oke, gue udah paham game ini. Dia lagi di sebuah ruangan. Atau mungkin lagi di atas. Mungkin lagi di atas guys. Nanti masuk ruangan itu lagi ya. Baik, oke. Kita tunggu dia sebelah sana, nanti kita masuk ke atas. Terusnya tadi atas dulu guys, gue nggak tahu. Gue kira bukan remote painting, ternyata harus remote painting guys. Dia belum ke bawah guys, dia masih di atas. Gue masih agak takut kebuat ke atas guys. Dia ke bawah.
Dia ke bawah atau di atas, di lantai, di lantai yang di atas gue ini? Taruh aja sebar. Langkah kakinya dekat banget nih. Aduh. Gue takut banget tadi. Wah, di sana. Hai. Dia di sana, gua kaget. Astaga. Bawalah, please, bawalah. Ke bawah, Bu. Ke bawah lah, Bu, biar aku bisa pergi, Bu. Malah sana lagi sih, Ibu, ya. Mana ada dua lagi, tiga lagi. Eh, kabur, masuk. Ke bawah ya. Oke, satu lagi. Bereskah? Terus apa yang harus gue lakuin? Ini kah? Enggak. Tuh, dia di bawah, Tunggu dulu dia. Ke atas. Terus kita ke ujung, nggak? Di bawah kan udah semuanya, 4 ya? Di atas 4. Di bawah 4, di atas 4. Kayaknya udah semuanya. Misi kita apa lagi sekarang? Ini udah semua. Tunggu dulu di atas, guys. Nah, lagi ke atas aja, ini lama. Kayak di sini. Yang ribetnya dia bakal nutup, guys. Malesnya tuh dia bakal nutup, guys. Oh, kayak di belakang sana. Nice. Bisa turun. Masuk. Hai. Dia tahu gua. Dia malah ke bawah lagi. Ya ampun, dia malah ke bawah lagi. Injer gua nggak? Nggak ya, dia nggak ngejar gua ya. Gua juga di sana ya. Jauh. Sini kah? Kita kabur sini kah? Yeah! Akhirnya! Ya ampun! Susah banget game ini, guys! Susah banget berngertiinnya, guys! Soalnya, apa nggak ada petunjuknya? Intinya kita harus nyebut-nyebutin, terakhirnya kita nyebut-nyebutin lukisan-lukisan yang aneh-aneh itu ya, guys! Lukisan yang menyeramkan-menyeramkan itu. Oh my god, ini game-game yang sangat benar-benar memakai 100% otak gua. Udah teman-teman, terima kasih yang udah nontonin gua mainin Kosan Tua ini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Kalau kalian suka dengan video gua, jangan lupa nyalakan lonceng dan juga share. Nanti gua kasih linknya dan sekalian link untuk di Discord-nya ya, oke? Okay? See you next video, bye-bye.